Ayo kawan-kawan, merdeka! 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 Pak Wali Kota yang saya hormati, kita tahu bahwa kita datang ke sini adalah meminta keadaan. Aktivitas yang tinggi, beliau lagi istirahat. Dimohon kepada kita untuk memberikan doa kepada beliau agar beliau diberi kondisi yang fit kembali. Beliau karena kesehatan supaya hari Senin bisa masuk ke kantor kembali. Saya akan turunkan tim untuk memanggil camat, menanyakan. Transparan dalam pemilihan kembali. Tapi setidaknya kepada masyarakat, setelah transparan ini berjalan, harus terima siapa yang menang dan siapa yang kalah. Iya Pak. Iya Pak. Siap. Tujuh. Evaluasi, evaluasi. Kalah, kalian dimulai. Jangan ada hal seperti itu. Iya, Pak. Kerja kita bukan untuk mengurusi kepling. Siap. Kerja kita untuk membenahi Kota Medan. Kota Medan. Jangan kita kepala daerah ini disibukkan dengan kepling saja. Kita mohonlah kepada seluruh warga, kita mohon pemahaman. Kami ingin perubahan dengan cepat. Setidaknya berikan kepercayaan ke kami. Apa yang sudah diputuskan itulah yang terbaik buat seluruh warga Kota Medan. Ya, ini semua putusan di tangan Pak Wali. Tadi Pak Wali menelpon saya, tolong akomodir, sampaikan kita akan evaluasi camat, lurah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang di sini jelas Komisi 1 DPR sepakat perekrutan camping bermasalah diulang kembali. Kita akan panggil camat yang bersangkutan. Ya, kita akan turunkan tim.